Ada kabar terbaru dari Iran nih bro. Setelah selama sebulan terakhir nama mereka sering disebut dalam perang Rusia-Ukraina karena telah memasuk ratusan drone ke Rusia, kini ada kabar baru jika Iran dilaporkan telah sukses menguji tembak rudal Sayad 4B. Selain menguasai teknologi drone, Iran juga sepenuhnya menguasai teknologi rudal. Ucapan terima kasih harus disampaikan pada Uni Soviet, karena pada dekade 80-an beberapa insinyur Iran telah dikirim ke Soviet untuk mempelajari ilmu membuat rudal. Mengutip artikel Tasnim News Agency, sebuah rudal baru telah dipasangkan dengan sistem pertahanan udara buatan Iran, yakni Bavar 373. Rudal Sayad 4B tersebut kemudian diluncurkan pada hari Minggu 6 November 2022. Rudal Sayad 4B disebut memiliki jangkauan 300 km. Dalam tes baru-baru ini, sistem pertahanan udara Bavar 373 diklaim telah berhasil mencapai target pada jarak lebih dari 300 km dengan rudal baru tersebut. Tasnim News Agency mengatakan bahwa sistem pertahanan udara Iran berhasil mendeteksi target pada jarak lebih dari 450 km dengan radar yang dioptimalkan, serta melacak target pada jarak sekitar 405 km sebelum menghancurkan target dengan Sayad 4B yang mesinnya menggunakan bahan bakar hibrid solid fuel. Sebagai tambahan, Sayad 4B dikembangkan dari rudal Sayad yang sudah digunakan oleh Bavar 373. Terobosan baru dari Iran ini telah meningkatkan jangkauan radar pendeteksi Bavar 373 dari 350 menjadi 450 km per jam. Sementara jangkauan radar pelacakannya telah meningkat dari 260 menjadi 400 km, tulis Tasnim. Penggunaan Sayad 4B juga berarti bahwa jangkauan rudal sistem pertahanan udara Iran kini telah sukses diperpanjang hingga 300 km, dan ketinggian penembakan target telah meningkat dari 27 menjadi 32 km. Sekilas tentang Bavar 373, sistem pertahanan udara ini dikembangkan berdasarkan S-300 milik Rusia. Dalam pengembangannya, Rusia ikut membantu. Hal itu dilakukan setelah Iran resmi membeli S-300 dari Rusia pada tahun 2007 dan mulai dikirim pada tahun 2015. Bavar 373 dipasang pada platform truk Zoljana 10x10 dengan 4 peluncur kontainer persegi panjang yang dipasang di bagian belakang chassis. Setiap kontainer berisi satu rudal Sayad 4. Menurut industri pertahanan Iran, Sayad 4 memiliki jangkauan 300 km dan dapat mencapai ketinggian 27 km. Rudal ini dirancang untuk mencegat dan menghancurkan semua jenis target udara serta rudal balistik. Bavar 373 dapat mendeteksi hingga 300 target sekaligus pada jarak 300 km, baik pesawat ataupun rudal balistik, serta menembak 6 target secara simultan. Baterai Bavar 373 mencakup hingga 6 unit peluncur bergerak dengan 4 rudal yang siap diluncurkan. Bavar dilengkapi radar active array yang dipindai secara elektronik atau AESA yang dipasang pada chassis truk. Satu radar akuisisi yang beroperasi pada frekuensi S-band dipasang pada truk Zafar 8x8 dan satu unit komando dan kontrol juga menggunakan truk Zafar. Salah satu keunggulan Bavar 373 ada di radar pelacakan targetnya yang bernama Meraj 4. Perusahaan pertahanan Iran Electronic Industries adalah manufaktur dari Meraj 4 yang merupakan radar peringatan dini 3D AESA S-band. Pihak pabrikan mengklaim bahwa radar Meraj 4 memiliki jangkauan deteksi 400 hingga 500 km, jangkauan pelacakan maksimum 200 km, dan azimut 360 derajat.